Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arvlognya Jajaka bareng gua ya di Pelara. Ada cengkok-cengkoknya sedikit ya. Oke guys, seperti biasa hari Selasa kita bikin video reaction lagi. Dan seperti biasa video reactionnya Mbak Vina Fans. Sebenarnya ini juga gua lagi kerja ya dan lagi jam istirahat. Nanti gue masuk lagi sore dan gue manfaatkan waktu ini buat bikin video reaction Mbak Pinevan lagi. Karena sekarang mungkin gue lebih garcep ya dari sebelum-sebelumnya. Karena setelah gue analisa atau apalah. Dan gue lihat-lihat juga di video-video gue yang paling banyak viewersnya itu adalah videonya dari reactionnya video Mbak Pina. Keren sih, gokil. Terima kasih buat Pina Lover, kalian luar biasa. Dan buat yang selalu nonton video-videonya juga kan reactionnya. Dan juga ini gue ada informasi juga buat kalian ya. Karena kan ini YouTube gue kan lagi kena pelanggaran gitu kan. Gue takutnya nanti diblokir atau gimana. Jadi sekarang gue bikin halaman Facebook, apa itu namanya? Fanpage ya. Kalian boleh ikutin juga, harus kudu wajib banget ikutin ya. Nama fanpage Facebooknya itu ya di Flara Official, yang ada foto ngutimut ngutimut apa amit-amit gitulah ya. Karena dari setiap video-video yang gua up ke YouTube itu gua up juga ke Facebook. Karena kan gua kan takutnya nanti kan YouTube ini diblokir. Nah, gua punya cadangan kan di Facebook gitu kan. Di situ juga di fanpage Facebook gue juga ada beberapa video yang view-nya banyak banget ngalahin video view-nya di YouTube kan. Ada beberapa karena mungkin gue ada pembahasan salah satu film yang lagi viral gitu kan, Ikatan Cinta. Yang gue up di YouTube itu view-nya cuma berapa gitu kan. Ada yang 100 berapa-berapa. Tapi yang gue up di Facebook, alhamdulillah ya, view-nya banyak ribuan. Bahkan ada yang mengalahkan view di YouTube gue gitu kan. Itu yang di Facebook tersendiri itu ada yang baru gue up beberapa hari aja, ada yang nyampe view-nya ratusan ribu. Gue sih gila sih, melongo gitu kan. Karena jarang banget, bukan jarang ya, emang dari beberapa video vlog gue yang mau reaction ataupun yang apa, paling view-nya juga nggak nyampe berapa-berapa banyak. Ada yang paling 1.000-2.000 gitu kan. Bahkan ada yang beberapa cuma berapa biji doang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, gue selalu senang, selalu semangat. Karena ya, karena kalau hobi ya gimana ya, nggak itu mau yang nonton banyak atau gimana, ya udah dijalanin aja gitu kan. Dan sekarang si Mbak Vina Fans memparodikan lagi perparodian Indonesia yang berjudul Kalho Naho. Dan di sini juga dia berkolaborasi lagi sama Chan Berjo. Chan Berjo ya. Dan ada beberapa lagi talentnya, siapa lagi ya? Gue lupa lagi, mungkin nanti kita tonton videonya guys. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi langsung saja kita play videonya. Asik. Asik. Gue suka openingnya. Apalagi kalau pakein jadi suaranya bep 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 gitu loh. Asik. Enak. Asik. Gue kaget loh. Gue pikir tadi kok sekelebatan kayak, gue pikir kayak Patan Mali gitu kan. Asik. Dia kayaknya, gue Chan ini baru pertama ya lihat dia memperankan sebagai Acalun Kan. Asik. Ini jembatan apa ini? Kalau di gue ini jembatan Cipanas nih. Asik. Asik. Harapannya. Oh, ini juga ada beberapa lokasinya yang pernah dipakai sama Mbak Pina Pandi kemarin-kemarin juga kan ya. Oi. Oi. Oh, di sini itu Mbak Pina sama ini jadi model ya, dan ini pemeran utamanya Chan Berjo ini. Enak, mirip banget kalau ininya mah ya. Oh wow. Ow, gemes. Ow. Ow.
Udak-udak lagi, ey. Jam seberapa ya? Enak ya. Karena ini kameranya juga bagus kali ya. Jadi terlihatan kayak, aduh gila gokil sih. Asik. Ahai. Asik. Enak ya buat nongkrong ini nih. Asik. Asai. Kayak salah mangap gak sih menurut kalian? Gue mau beli. Asik. Ini kayak pernah lihat deh, dia juga pernah bikin parodi deh, yang cowok satu ini deh. Keren ya, bener-bener kayak di kantor banget. Kayak orang kantoran banget itu sih. Gimana? Nonton bioskop. Oh, dia jadi playboy cap kabel, guys. Keleke saya kalau bahasa Sunda keleke itu ini loh. Keleke. Ow. Oh. Tepake bako. Ow. Aduh, 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 aduh. Asik. Oh, Cibubur ya. Tempat-tempat ini Akang Abdal ini di sini syuting nih. Gila ya, ini emang kameranya ini yang parah ini. Jadi semakin gokil aja gitu. Tuh. Kan jadi aduh. Keren ya danau ini itu. Eh, ini bukan danau. Gua pikir USG tadinya. Apa USG? Apa USG yang orang hamil itu loh. Uzi. Woi. Oh, wow. Susternya cantik. Bubur teh si Chan bubur teh slow. Oh, udah ternyata guys. Wow. Aduh, ya gila keren ya. Keren, aduh gila sih, gue selalu terpana sama ini ya. Sekarang, aduh gokil pokoknya dari mulai yang kemarin tuh videonya. Mereka udah keren, luar biasa take-nya segala macam. Terus sekarang kameranya ditambah lagi yang lebih bagus lagi. Jadi kayak lebih, wow. Jadi lebih segalanya deh. Pokoknya lebih bagus aja, gila keren, parah banget. Bikin yang nonton itu semakin betah lah ya. Semakin gokil dan udah keren luar biasa deh. Pokoknya gimana menurut kalian? Kalian boleh komen tentang perparodian. Oh, ini juga ada beberapa ya. Ada beberapa tempat yang pernah dipakai di perparodiannya Mbak Pina juga, di sebelumnya juga. Dan ada juga gue baru pertama ngelihat si Mbak Pina ada bikin perparodian di ini Taman Bunga Cibubur ya. Pokoknya ini di Cibubur aja tempatnya yang sering banget dipakai untuk shoot Genta Buana. Kalau di situ gue pertama banget itu ngelihat si Mbak Pina bikin perparodian di situ. Keren gokil ya, luar biasa. Ini tempat-tempatnya juga kayak lebih mirip-mirip banget gitu. Cuma ada yang mungkin yang gak mirip bangetnya beberapa juga kan, yang mungkin jembatannya harus sama atau jalannya harus sama gimana kan, gak mungkin juga kan. Tapi keren luar biasa banget. Dan gila danau yang tadi juga di shoot pakai kamera baru. Wow banget, gila keren gokil banget ya. Oke deh. Gokil. Gua seperti biasa ngerasa terhibur, ngerasa puas, ngerasa pokoknya terplongo-plongo kalau melihat perparodiannya si Mbak Pina ini ya.
Oke okay, guys, sekian audio reaction gue sekarang. Sampai jumpa di next video. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tarik lanjut gawe.